Ribuan warga Karimun antusias menyaksikan penyelenggaraan Kirab Pawai Obor Tabtu atau penetapan waktu yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pemkab Karimun. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh instansi pemerintahan di seluruh Kabupaten Karimun, mulai dari TNI Polri, serta seluruh pegawai, pelajar, dan juga mahasiswa, serta LSM dan Ormas. Upacara Malam Tabtu Pawai Obor sendiri dipimpin langsung oleh Danlanal TBK Letkol Laut P. Catur Yogiantoro. Tabtu itu kan untuk secara simbolis kita menyalakan obor supaya kita mengenang kembali semangat para pahlawan kita di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Malam hari ini kita melaksanakan kegiatan pelepasan pawai obor. Pawai obor itu mengingatkan kita tentang bagaimana peran Jenderal Sudirman ya saat itu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mengambil makna dari tersebut kita lestarikan dan sudah menjadi bagian dari peringatan detik-detik proklamasi yaitu melakukan pawai obor. Acara Kirab Pawai Obor ini dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya serta memupuk jiwa patriotisme bagi generasi muda penerus bangsa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.